Halo, salam sejahtera buat sahabatku semuanya. Nah, ini aku ada pisang ya yang sudah saya potong-potong. Ini pisangnya pisang yang udah masak sekali ya, udah matang sekali. Nah, saya mau coba mau bikin es krim ya. Es krim yang super simple ya. Es krim pisang saya akan masukin di freezer. Nah, nanti untuk beberapa jam saya ambil lihat. Ya, kita lihat dulu ya, maksudnya nanti 2 jam kira-kira udah keras belum. Kalau belum, kita masih masukkan di kulkas ya. Nah, ini saya masukkan kulkas dulu ya. Kulkasnya penuh. Lagi kalau belanja aku banyak sekarang. Nah, ini pisangnya ya, udah keras ya. Saya akan blender. Saya tambahkan susu. Saya coba nggak pakai air ya. Ya. Stay sambil diaduk ya. Nah, begini udah ya. Kita tambahin kacang, topping yang pakai kacang. Nah, inilah ya es krim pisang bikinan sendiri, alami ya, mudah, nggak ribet-ribet amat. Kalau yang nggak punya susu nggak usah pakai susu, yang nggak punya kacang nggak usah pakai kacang, cukup kayak gini aja ya. Ya, ini akan lebih enak sih sebenarnya, ada coklatnya juga ya, ada topping-topping lainnya juga. Saya cobain. Ya, lembut banget. Mengurangi cuaca yang panas seperti ini ya, alhamdulillah. Nah, sekian dulu ya video saya, cara simple bikin es krim pakai pisang Ambon ya. Biar cuma pisang, bisa juga dibikin es krim. Terima kasih yang sudah nyimak. Sudah like, subscribe ya. Nah.
Saya lanjutkan makan ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.